ya di Kesah Benua Lima. Jadi barang siapa kau mendudukakan sapi dapat persen. Itu aja. Jadi kandangan tuh nak mendudukakan sapi kada kawa. Berabai kada kawa, monte kada kawa. Nah, apa sekong lagi? Berabai monte. Berabai monte. Negara ya kan? Kada kawa empat kada. Pak kurang Arabio ditinjaknya kemaluan sapi itu ditinjaknya lo kesakitan ya tak duduk sapinya tak duduk kesakitan. Jadi ujar nang empat ini empat benua itu culas ngarannya lawan ditinjak itu enggak bisa. Ini nang kira-kira dibaca kenapa kak kalau ini duduk itu atau di duduk kalau tangan kak menang disakiti ulang. Bari mampa utusan nyuri kada asih. Bari pindah pulang. Siapa nang kawa menguling-ulingakan kepala sapi dapat persenan. Jadi berabai tanggangan namun teh negara kada rawa. Alabio diparahinya sapi tadi. Be nyawa hendakkan ditinjak pulang. Sapi pasti kesakitan. Yang anda kena tinjak lagi, no jasa sapi. Bakuling dan indah. Jadi nang menang kurang naile. Nah, Bapak Luhan, balik keadaan banyaman sudah. Gara-gara kisah sapi, Bapak Luhan. Sapi tak paham pada mau sakit dua kali. Hendak tak lagi nyawa hendak tinjak. Tahu ya kalau lebih kita kabarnya. Yang penting hasilnya dulu. Nah ini lihat nah macam-macam laku tingkah nah. Ada namanya Islam, ada nama Indah, ada macam-macam. Samunya itu la mutasarrifa fi hadzal langgar illallah. Tapi ini ucus lah. Ini di dalamnya. Ini di dalam menikam baca kan dasar aja. Yang wanita tahu aja di gerakan Tuhan. Nah, ucus tak keluar. Lamun ucus tak keluar ngarannya sete. Sete ucus. Orang di dalam aja ini mainnya main di dalam. Jangan dipander. Bapian mau mandir juga aja, berdiam ya pun. Wallahu a'lam.